Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Pendi Pradana Channel. Sekarang kami akan mengerjakan bikin sekat dari spandek. Tulang-tulangnya dari kanalsenya ya. Kanalse. Nah, ini lokasinya di Pridaya 1 samping Alfa. Alfamart nanti akan digunakan sebagai toko yang insya Allah berkah untuk pedagangnya ya. Mudah-mudahan di sini lokasinya strategis gitu ya. Nah, ini baru setengah jadi ya. Ini lanjut ke sono, yang atasnya itu ditutup juga. Nah, di sini kami menggunakan kolok. Nah, itu Masjid Ar-Rahmah. Ya, lokasinya dekat Masjid Ar-Rahmah. Nah, sekarang kami akan mengerjakan pemasangan spandeknya ya. Di mana kami sedang menunggu juga pemiliknya. Bapak Suparjo, yang ini saya sendirian dulu sementara mengerjakannya, sementara saya sendiri sambil menunggu Bapak Suparjo. Selamat menyaksikan ya, jangan lupa like and subscribe ya, and share biar videonya makin berkembang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Penyetrupan pakai paku roofing, atas di sekrup pakai paku roofing ya, meruping yang atas ini ya. Kami lagi proses penyetrupan. Nah, di sini kami menggunakan bor handal legend ya. Nah, ini yang paling bawah ya, kami sambil terhimpit oleh dinding dikarenakan sempit, kami ya berhimpitan dengan tembok sebelah. Oke, sambil dirapikan dan ditarik-tarik sedikit biar nggak melenceng ya untuk pemasangan spandeknya. Nah, ini sebagai Pendi tukang sejadi-jadinya, ya apapun dikerjakan yang penting halal.
apapun itu kami lakukan. Nah, ini sedang penyekrupan spandeknya ya. Selamat menyaksikan video kami selanjutnya. Thank you.
selanjutnya kami pasang tulang dari kanal C-nya ya. Proses ini karena kan ada tembok sebelah, kami menggunakan dinabol ya. Ya paling tidak dinabol 2 biji juga cukup kuat gitu ya. Nah ini sedang melakukan pengeboran ya buat apa dinabolnya, dudukan dinabol bawah sama atasnya kita bor. Setelah dibor ya kami pasang dinabol untuk dudukan spandeknya ya, tulangan spandeknya. Oke. Spandeknya ya, ini dibantu sama Bapak Suparjo dan ada tamu spesial Vidaya Satus sebagai Bapak siapa ya, belum muncul nih. Nah ini dia baru nongol Bapak Wi apa Bapak siapa nih, lupa lagi. Aduh ya Bapak, bentar saya ingat-ingat dulu dah. Oh iya, baru ingat nih. Ini sebagai Bapak Yosep RT 4 ya. Ini sesepuh Widaya. Dia sedang lewat kebetulan ngeliat kami, dia nyamperin. Ya syukur alhamdulillah kedatangan kamu. Biarpun tidak dijamu.
Oke, lanjut. Selamat menyaksikan ya. Terima kasih.